Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Budi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan dengan melihat terlebih dahulu pada status gelombang haba yang terkini, di mana pada ketika ini terdapat beberapa negeri yang kini mengalami status gelombang haba tahap 1, di mana pada ketika ini bacaan suhu maksima harian ketika ini di semua daerah melebihi 35 darjah Celsius selama sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Oleh itu, orang awam di kawasan terlibat diminta untuk memperbanyakkan minum air serta mengurangkan aktiviti di luar rumah. Baik, seterusnya untuk melihat keadaan cuaca semasa pula, kita beralih ke paparan imej satelit. Menerusi paparan imej satelit yang terkini, diperhatikan terdapat kelompok awan aktif yang ketika ini lebih tertumpu di sekitar bahagian pantai barat Semenanjung, juga melibatkan bahagian barat negeri Sarawak yang secara amnya menunjukkan keadaan cuaca lembap di kawasan yang tersebut. Melalui paparan imej kemeradar juga diperhatikan ketika ini, hujan lebat dan debu petir yang berlaku sejak dari petang tadi melibatkan bahagian pantai barat Semenanjung, juga di satu dua tempat melibatkan negeri Pahang, kini sudah mula beransur reda dan dijangka akan reda sepenuhnya dalam tempoh 1-2 jam sahaja lagi. Manakala untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca lembap yang berlaku melibatkan negeri Sarawak kini sudah mula reda sepenuhnya, manakala hujan pula masih lagi dicerap di sekitar bahagian Sandakan yang juga dijangka akan beransur reda dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang pagi esok. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.